saya pada hari ini bukan tidak berdasar. Dengan demo hari ini ada beberapa staf oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mencegah kami untuk melakukan gerakan demonstrasi di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Karena tekad yang bulat dari kami Jaga Jatim untuk terus bergerak membela masyarakat Provinsi Jawa Timur. Karena Gubernur Provinsi Jawa Timur sudah bersetujuan bahwa Gubernur Provinsi Jawa Timur sudah berkomitmen terhadap masyarakat Provinsi Jawa Timur bahwa pendidikan SMA SMK seluruh Provinsi Jawa Timur harus digratiskan. Akan tetapi Dinas Pendidikan Jawa Timur sebagai kuasa anggaran bermain-main dengan anggaran-anggaran yang disuplai oleh Gubernur Jawa Timur. Tentunya Gubernur Jawa Timur untuk hari ini dipropoti oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, maka APH harus bertindak tegas terhadap Kepala Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kawan-kawan, perlu ketahui bahwasannya beredar isu di masyarakat pergerakan Provinsi Jawa Timur, bahwasannya ini yang perlu dicatat kawan-kawan.